Hari ini Timnas Indonesia sudah kembali berlatih di Stadion Madya. Setelah sebelumnya hanya berlatih atau mengembalikan kebugaran saja di area hotel setelah kekalahan melawan Timnas Irak kemarin. Nah, ini Calvin Berdong juga sudah mulai akrab dengan Ragnar Oratmangun yang dibilang introvert sebelumnya ya. Hernando Ari juga sudah mulai terlihat berlatih hari ini. Meskipun sebelumnya saat latihan kebugaran di sekitar hotel itu, Hernando Ari belum terlihat batang hidungnya, yang juga sempat membuat bingung dari Coach Sintayong. Kurang tahu apa nanti juga akan diturunkan saat lawan Filipina atau akan menurunkan Nadio atau Adi Satrio, belum bisa ditentukan ya. Nah, itu sih ada atlet selebgram baru. Netizen bilangnya atlet selebgram ya, Justin Hubner, karena banyak sekali job di luar latihan seperti endorse dan iklan-iklan lainnya. Nah, ini latihannya dimulai sekitar tadi jam 6:30 dan sekarang ini masih berlatih ya, diperkirakan sampai sekitar jam 9 malam. Dijadwalkan sampai kurang lebih ya 2,5 jaman, hampir 3 jam. Ini ada orang Korea juga ya, mungkin jurnalis dari Korea Selatan, karena memang ini kebanyakan staff dari Timnas Indonesia kan juga kebanyakan dari Korea Selatan. Coach Sintayong sudah mulai terlihat senyum-senyum ya, karena skuadnya yang ikut berlatih sudah berkumpul semuanya, termasuk tadi Hernando Ari juga sudah mulai bergabung, dan ada tambahan tadi Calvin Berdong yang menjadi amunisi tambahan atau rahasia saat menghadapi Timnas Filipina nanti. Ya, semoga aja menang lawan Filipina, juga tidak dibully satu ASEAN nanti ya. Kan juga nggak mungkin hanya mengandalkan kekalahan Vietnam dari Irak. Agak gimana gitu ya. Apalagi kan market value-nya dari Timnas Indonesia kan sekarang tertinggi se-ASEAN, masa nggak bisa menang lawan Filipina.